kita bersama dalam keberagaman. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Sikap toleransi antara lain adalah sikap menghargai pendapat atau pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama atau hidup berdampingan tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Kita di SD Sariputra hidup dalam kebersamaan dengan keberagaman yang kami miliki. Saya beragama Buddha dan teman saya adalah Muslim. Kami berteman dengan baik dan saling menghargai. Sebelum belajar, kami berdoa bersama sesuai dengan agama kami masing-masing. Sebelum makan, kami pun juga melakukan hal yang sama. Para guru pun juga memiliki keberagaman. Ada guru yang beragama Buddha dan Islam. Ada guru yang berasal dari etnis Tionghoa. Ada yang dari suku Jawa dan banyak lagi yang lainnya. Para guru dalam hidup rukun dan damai dalam keberagaman sama-sama menjalankan kewajiban untuk membagikan ilmu kepada para siswanya. Para guru tulus membimbing para siswanya dengan baik, tidak memilih mereka berasal dari suku apa dan menganut agama apa. Kami semua para warga sekolah hidup dalam keberagaman, sekalipun kami bergaul di bawah yayasan yang berbangsa agama Buddha, tidak ada diskriminasi dan tidak ada radikalisme yang terjadi. Kami hidup dengan damai. Para guru menyayangi kami dan kami mencintai serta sangat menghargai kami yang merupakan pahlawan tanpa ada jasa. Kami sewaktu sebelum masa pandemi dapat bermain dengan bebas, saling melakukan komunikasi dengan baik. Namun semenjak virus corona menempat dunia, kami tidak dapat saling bertemu. Kami belajar secara daring dan hanya bisa bertemu secara tatap muka. Namun kami tetap semangat untuk belajar dan tetap bersama walaupun hanya bisa secara daring. Kami bersama memanjatkan doa dengan cara kami masing-masing agar masa pandemi ini bisa segera berakhir. Seiring dengan bertambahnya orang-orang ini, kita akan sering bertemu orang-orang dengan berbagai karakter, sifat, dan prinsip. Bahkan di teman-teman kita pasti punya perbedaan dari segi sudut pandang, prinsip, ide, maupun latar belakang. Hal ini juga dikarenakan semakin dewasa seseorang, semakin terlihat prinsip mana yang sesuai dalam mengejar diri mereka. Apalagi sebagai warga negara Indonesia, kita pasti sudah terbiasa hidup dalam perbedaan. Tumbuh di tengah perbedaan membiasakan diri kita untuk saling toleransi. Perilaku toleransi di kalangan milenial Indonesia, khususnya anak muda Indonesia, optimis dalam memelihara toleransi terhadap sesama dan cenderung punya satu visi dan misi yang sama untuk kejar mimpi dengan membangun persatuan Indonesia. Mereka dapat mendengarkan dan menerima perbedaan pendapat atau ide teman, walaupun beberapa ada yang tidak setuju. Dari sini kita bisa simpulkan perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial, rasa memahami seseorang